Sejak hari Minggu kemarin, pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong bersama KPU, Kepolisian dan Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang masih terpasang hingga Senin pagi tadi. Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Parigi Mautong, Fatmawati menyebutkan, dari monitoring yang dilakukan, sebagian besar APK paslon sudah dibersihkan sendiri oleh tim. Namun, ada juga beberapa APK yang masih terpasang, sehingga APK tersebut harus diturunkan. Dalam penertiban APK di hari tenang ini, pihak Bawaslu tidak menemukan kendala seperti larangan ketika menurunkan APK, sebab Bawaslu mengedepankan cara-cara humanis dan komunikatif serta jadwal yang telah dikoordinasikan bersama masing-masing tim paslon lebih awal. Kegiatan Bawaslu hari ini untuk semua kecamatan melakukan penertiban APK di masa tenang, yaitu 23 kecamatan, dan hari ini kami sudah memantau masing-masing kecamatan sudah melakukan penertiban APK itu bersama dengan pihak kepolisian, Satpol PP dan penyelenggara PPK, Panwascam dan PKD. Ada kendala Bu dihadapi di lapangan? Ya, alhamdulillah untuk kendala hari ini tidak ada karena semua sudah dijadwalkan dan sudah dikoordinasikan lebih awal. Bu, kemudian ini masih banyak branding-branding kendaraan yang berkeliaran. Seperti ya, apa nanti ya pengawasan? Untuk branding itu kami juga hari ini akan mengeluarkan surat himbauan ke tim paslon sehingga di masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara branding kalau masih ada berkeliaran berarti kami sudah melakukan penanganan pelanggaran terhadap hal tersebut karena melakukan salah satu bentuk kampanye di masa tenang. Sementara itu, untuk APK berupa branding kendaraan, jika ditemukan masih berkeliaran di masa tenang ini, pihak Bawaslu menegaskan akan menindak sesuai aturan yang masuk pada kategori pelanggaran. Sebab diketahui bersama, selama masa tenang tidak ada lagi bentuk kampanye yang dilakukan. Dari Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Muhammad Ubaidillah Suwati, Vinyus melaporkan.